berurai mencari makan, hingga pula di atas dahi. Salam sejahtera Encik Fawiz dan rakan-rakan. Moga diiringi restu ilahi. Assalamualaikum. Yang dihormati Encik Muhammad Fawiz bin Bakri selaku pensyarah bagi mata pelajaran Wacana Akademik Bahasa Melayu serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Bersama saya, Izzatul Syakila binti Mat Syafi'i yang memegang nombor kad matrik di 2021-1099876 ingin mengupas sedikit sebanyak tentang topik pada hari ini, iaitu budaya buli dalam kalangan pelajar di sekolah. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, menyatakan buli adalah perbuatan mendera atau mempermainkan seseorang dengan tujuan dapat menyesuaikan suasana baru. Buli membawa maksud seperti mengejek, memeras ugut, menunjuk isyarat lucah, menumbuk, memaki dan sebagainya. Sejak kebelakangan ini, kes buli yang dilaporkan melalui media massa hangat diperkatakan. Ini berdasarkan banyak laporan media menunjukkan pelbagai kejadian buli yang berlaku bukan sahaja di sekolah berasrama penuh, malah sekolah harian biasa. Oleh itu, antara punca budaya buli ialah kurangnya didikan ibu bapa dan pengaruh rakan sebaya. Dalam mengejar hal dunia, ibu bapa terlalu sibuk sehingga tiada masa untuk mendidik dan meluangkan masa bersama anak-anak. Mereka yang terlalu sibuk dengan kerjaya masing-masing tidak mempunyai masa terluang untuk berkomunikasi dan memahami anak-anak. Kelemahan institusi kekeluargaan menyebabkan anak-anak dibiarkan bebas dan kurang pemantauan daripada ibu bapa. Hadirin sekalian, pengaruh rakan sebaya juga adalah punca berlakunya kes buli ini. Golongan pembuli berfikiran kurang matang dan gagal membezakan baik buruknya sesuatu tindakan. Sebaliknya, mereka sentiasa terikut-ikut akan perangai dan tindakan rakan sebaya. Apabila individu itu tersalah memilih rakan, mereka kemungkinan besar akan terjebak dengan gejala buli ini. Oleh hal yang demikian, kesan utama gejala buli di sekolah ialah pelajar-pelajar yang dibuli akan berasa takut untuk hadir ke sekolah. Pembuli biasanya akan menyuruh mereka melakukan sesuatu untuk kepentingan pembuli sendiri. Jika mereka membantah, mereka akan dipukul dan didera. Selain itu, mangsa buli juga tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka telah diugut supaya tidak melaporkan kejadian mereka dibuli kepada ibu bapa dan guru-guru. Akibatnya, mereka selalu ponteng sekolah untuk mengelakkan diri daripada dibuli sehingga menyebabkan prestasi akademik mereka merosot dan akhirnya ketinggalan dalam pelajaran. Natijahnya, selagi masalah ini masih berleluasa, impian negara yang ingin melahirkan satu bangsa yang bermartabat mulia dan berdaya maju akan tertinggal sebagai khayalan sahaja. Hal ini dikatakan demikian kerana para pelajar merupakan aset negara yang penting dan akan menerajui negara pada masa hadapan. Bak kata peribahasa Melayu, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Oleh itu, semua pihak perlu berganding bahu dalam membanteras gejala buli bagi melahirkan masyarakat yang harmoni sekaligus menjamin kesejahteraan negara. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.